jika saya boleh ulang kembali masa. Ha. Anda semua nak tahu yang mana satu? Anda semua nak tahu yang mana satu? Ya. Ya, yang mana satu? Zaman yang paling saya nak sangat lawati adalah zaman Kesultanan Melayu kita. Ha. Ada tiga sebab kenapa? Ada tiga sebab kenapa saya memilih zaman tersebut. Sebab yang pertama adalah kerana dari segi penggunaan bahasa seharian semasa zaman tersebut. Contohnya penggunaan bahasa seperti Tuan Hamba. Bahasa istana dan juga bahasa Melayu lama. Bahasa sastera Melayu lama. Sebab saya ni seorang yang sangat meminati sastera dan saya suka nak tengok benda-benda yang macam tu lah. Contohnya macam cerita P. Ramlee. Saya suka lengkok bahasa. Boleh? Dan kedua, dan juga penggunaan, contoh mereka banyak menggunakan pantun, seloka dan kalau kita panggil tu apa dia macam surindam. Seloka dan gurindam yang pandai kau eh. Macam yang kita ni pepatah Melayu. Contohnya kalau tak diketukkan pahat mana nak berbunyi ke macam tu kan. Macam tu lah, maksudnya mereka ni orang yang sangat kreatif. Nanti diorang lupa tu. Diorang lupa. Itu diorang keluar perkataan. Oh, pahat macam cakap pasal pahat pula kan. Sebab orang Melayu kan dikenali dengan seorang yang orang yang memberi bahasa. So di sebalik nak menegur tu dengan kiasan supaya orang menegur tu tak keras hati. Okey, baik. Dan keduanya adalah sebab cara pemakaian. Kalau pelik juga sebenarnya sebab saya kalau nak ikutkan dulu Kesultanan Melayu menggunakan songket dalam seharian mereka kan. So macam teruja nak tahu tak panas ke pakai songket macam dengan tak ada kipas. Zaman kita kan kipas ada aircon tapi zaman orang tetapi zaman mereka tak ada kipas, tak ada aircon, tak ada elektrik. So bagaimana yang mereka adapt dengan tak ada panas tapi pakai macam songket semua tu. Dan saya suka sebab cantik songket tu yang pastinya dan pastinya mereka tidak memakai jubah. Tak pakai tudung nerfah. Tudung nerfah. Menggunakan kain batik sebagai selendang. Itu kain batik betul. Ha. Ialah estetiknya. Betul. Yang ketiganya dari segi perhubungan. Maksudnya perhubungan di antara seseorang dengan seseorang. Mungkin menggunakan surat. Macam kita sekarang ni. Mungkin menggunakan surat. Perlahan ya. Tidak seperti zaman sekarang yang dah ada smartphone, dah ada internet, boleh berhubung melalui email. Tapi zaman dulu. Tetapi. Zaman dahulu, mungkin menggunakan surat sebagai medium perhubungan. Dan bagi saya, kalau kita menggunakan surat tu, macam contohlah perhubungan, boyfriend dengan teman lelaki dan teman wanita dia. Lagi romantik lah. Kau akan suka lagi romantik. Contohnya macam cerita P. Ramlee dulu. Yang ada lagu Gurindam tu kan. Kan dia buat surat, dia tulis. Macam tu lah. Dia pun ada juga tulis surat kepada anak perempuan Panglima Mastur. Mastur. Tapi tak terap baca. Terap baca. Dia harap. Maafkan kami ya. Pendekar Mustar kan. Mustar ya. Pendekar macam lapuk. Yalah. Lagi Maka kesimpulannya. Tak ada. Maka saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, jika diberi peluang untuk melangkaui masa, untuk memilih seperti saya, Ke zaman Kesultanan Melayu kita. Dan pasti. Anda tidak akan. Membazirkan peluang anda. Sekian, terima kasih.
Ha, bagus. Tepukkan. Macam mana rasanya? Ada perubahan tak? Ada. Lahan sikit kan dah? Lepas tu dah ada mula berhenti-berhenti kan? Tapi tak cukup ya? Ha, perlu lagi berlatih. Saya rasa sekali dua lagi anda apa tu puan dah pasti lebih mahir menggunakan teknik berhenti seketika ya. So, terus panggil seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya. Majlis dengan segala hormatnya. Menjemput. Encik Rokok untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan hujah beliau. Majlis mempersilakan. Terus. Terima kasih kepada